Wartawan Surya Epos kini berada di SMA Negeri 1 Sembawa, Kabupaten Banyuasin, untuk mengetahui secara detail terkait perwakilan siswa-siswi yang mewakili Sumatera Selatan untuk mengibarkan bendera di Istana Jakarta untuk menaikkan bendera pada tanggal 17 Agustus 2019 mendatang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak sekalian. Nama Dini Ramayanti ini memang seorang siswa yang sangat rajin sebelumnya. Memang sebelum dia masuk ke sekolah ini sudah ada motivasi sekali untuk bisa mengibarkan bendera, khususnya terutama di kabupaten pada awalnya. Tapi karena kita gembleng terus di tiap latihan per minggu kan, bahwa kita tidak cukup di kabupaten, kalau bisa ke provinsi. Syukur alhamdulillah dapat bonus, Pak. Dapat bonus. Bukannya lulus di provinsi, kita lulus langsung ke Istana Negara. Ya. Nah, syukur alhamdulillah kini Damayanti bisa mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara. Ya, dari Dini sendiri itu memang anaknya berprestasi, dari segi prestasi belajar juga sangat baik. Dia itu termasuk 5 besar di kelas ya dengan teman-temannya. Jangan karena dia prestasi belajar itu ditunjang, karena memang anaknya itu keinginan belajarnya itu tinggi. Kegiatan lain yang dia lakukan di sekolah ya, ekstra-ekstra sekolah yang dia diikutinnya ya, selain paskib juga paskib tari, seni tari, Enggak nyangka kalau teman sebangku bisa ke Istana Negara.